Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momen kegiatan ini kita laksanakan setiap tahun dan setiap tanggal 10 Asyura. Terkenalnya di sini yaitu Lebaran Anak Yatim. Di sini kegiatannya ya rebutan ketupat dan kirap bambu dan ada penjamasan benda-benda pusaka yang dihadiri semua warga Cikadu, alhamdulillah antusias, dan ada beberapa gunungan ketupat yang kurang lebihnya di Cikadu ini ada 34 RT, jadi 34 gunungan. Itu di luar panitia. Panitia sendiri menyediakan ketupat kurang lebih 3.000 ketupat. Alhamdulillah antusias sampai berebut, dan dari tetangga desa alhamdulillah pada support dan pada menghadiri acara tersebut. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan dari Kepala Desa Cikadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun namanya kirap bambu, itu setiap tahun kita mencuci bambu yang berada di makomnya Mbah Among Rogojati. Itu salah satu penyiar agama Islam di Desa Cikadu awalnya. Bocah angon, bocah angon, bene kenap limbeng kue, lunyu lunyu bene kenap kanggo mbaso totot irat, kanggo mbaso totot irat. Thank you.
marang Gusti. Munggah gunung nyebrang lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Allahumma, fatiras samawati, fatiras samawati, wal ardi, wal ardi, alimal ghaibi, alimal ghaibi, wa syahadati, wa syahadati, inni, inni, ahadu, ahadu, ilaika, ilaika, bi anni, ashhadu, ashhadu, an la ilaha, illallah, illa anta, wahdaka, la syarika laka, wa anna muhammadan, abduka, wa rasuluka, fa innaka, intakilni, ila nafsi, tuqarribuni, minasyari, wa tub'idni, minal khairi, wa inni, la
asyiku, la asyiku illa birahmatika, illa birahmatika waj'alli, waj'alli ahdan, ahdan tufinihi, tufinihi yaumal qiyamati, yaumal qiyamati innaka, innaka la tuhliful mi'ad, la tuhliful mi'ad. Sering dimohon untuk tenang. Sering sebelumnya gue juga males. Warga masyarakat kepada orang yang telah memperjuangkan desa Cihayu, lalu kita lakukan bukan karena mengkultuskan pada seseorang, namun semata-mata hanyalah suatu penghormatan kepada orang yang telah berjasa kepada. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita semua Allah untuk berkaitan kepada Allah harus mensucikan diri kita masing-masing. Karena kita mensucikan diri dari segala dosa kita. Maupun dosa kita ketahui bersama bahwa kita adalah makhluk yang tidak mempunyai kekuatan apapun kecuali di kekuatan oleh yang maha kuat, oleh yang maha perkasa, oleh yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bisa melakukan suatu kebaikan dan kita tidak mampu untuk meninggalkan kecuali hanya dengan pertolongan subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang selalu membutuhkan pertolongan, pada yang maha menolong dan juga pada masuk alam kita. Untuk itu agar senantiasa mohon pertolongan pada yang maha menolong untuk selalu dijaga dan diarahkan kepada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Pada akhirnya kita semua, siapapun kita, akan mati. Kullu nafsin dhaa'iqatul maut.
Allah mandikan akan dimasukkan neraka dan pada akhirnya kita akan kembalikan pada asal seperti lampu yang ada di hadapan kita semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hasanah wa fil akhirah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Hei, HP-nya konslet kok. Kang Blangkon. Kang Blangkon, ya. Kang Blangkon asli warga Desa Cikadu? Nggih, asli pribumi. Pribumi, ya. Alhamdulillah sudah 10 tahun. 10 tahun dan ini dilakukan setiap bulan suruh gitu. Setiap bulan suruh. Di jamaah apa saja? Tadi ada jenis keris, tombak, juga semeti. Tidak hanya dari Cikadu, juga ada dari Pagelaran, Bongas, dan juga sekitaran Watu Kumpul. Oh, nitip gitu ya bahasanya ya. Maknanya apa sih dan kegunaannya untuk apa itu penjamasan pusaka? Sebenarnya lebih ke budaya, muri-muri budaya. Karena ini adalah budaya kita Nusantara yang harus dilestarikan. Apalagi senjata-senjata ini adalah saksi sejarah. Dan sejarah utama leluhur kita pada masa lampau. Tadi saya lihat itu masyarakat telah jamasan berebut airnya, berebut bunganya, itu masih siapa? Kalau orang Jawa itu tidak bisa lepas dari budaya ngalap berkah. Sebenarnya tetap kita kembali ke Allah. Terus di sini kalau memang airnya diperebutkan itu sangat wajar karena didoakan oleh para ulama dan diambil secara khusus di tujuh sumber. Pusaka yang di jamas tadi ada pusaka yang istimewa nggak menurut Anda? Ada. Ini namanya tombak Kiai Caruban. Menurut yang ngasih ke kami, ini pernah dipakai oleh Ki Ageng Pengging. Ngoten, asalnya tombak ini dari Cirebon. Ini saya dapat dari Purbalingga, dari ulama sana. Ki Ageng Pengging. Oke. Coba bisa dilihat, perlihatkan. Alit, Pak. Kiai apa namanya ini? Kiai Caruban. Oke. Ini juga dari Kasepuhan Cirebon. Ini namanya pusaka Cakrabuana. Ini juga punya masyarakat sini, cuman sudah lain dusun. Ini dusun Kalilingsar. Ini adalah maskotnya. Yang salah satu yang tertua di Desa Cikadu. Nah. Terhadap Tilamsari. Bukan Tilam Upih, bukan ya. Tilamsari. Terhadap pemilik-pemiliknya kadang-kadang apa nih yang diceritakan oleh mereka? Oh, ya sama, sekedar melestarikan budaya. Harapan kami dengan adanya jamasan ini, yang pertama memperkuat tali silaturahmi. Yang kedua adalah pengenalan situs-situs peninggalan sejarah dan juga benda-benda pusaka peninggalan sejarah, juga wisata religi di desa sini kepada generasi-generasi penerus yang tidak boleh punah.